Tenggara Maluku. Di pulau yang indah, inilah beta pun tanah tercinta. Kabupaten yang kini berkembang di Tenggara Barat, Maluku. Di mana keindahan dan kelestarian alam akan jadi filosofi for mengembangkan dan melestarikan budaya juga adat istiadat yang katong pelihara nih selama turun temurun. Sejarah dari beta pun tanah yang tersembunyi sejuta keindahan dan kekayaan ini, katong percaya akan mampu memancarkan cahaya bagi masyarakat Tanimbar dan juga cahaya ke seluruh Maluku. Disinilah tersimpan potensi-potensi kekayaan alam dan laut dari Maluku selama berabad-abad lamanya yang cuma ada di sini, di beta pun kampung nih. Maluku Tenggara Barat atau yang orang biasa kenal akang dengan nama Tanah Tanimbar. Letak geografis dan landscape pemandangan yang indah, laut yang biru, pulau yang hijau dan subur tanahnya, kita percaya ini mampu mengembangkan diri dan mulai berbenah dari sekarang untuk kemajuan katumpung kepulauan Tanimbar. Cuma di beta tampas ini saja nih, terpendam kekayaan Maluku yang sesungguhnya. Sejarah dan kelestarian budaya yang dong balut dengan adat istiadat, itu akan jadi keunikan dan keindahan yang tersimpan di tanah Tanimbar. Ini dia beta pun cerita tentang keindahan, kekayaan, dan keunikan dari beta punya tampa lahir tanah tercinta, Kepulauan Tanimbar. Selamat datang di Bumi Lelemuku, Kota Samlaki. Ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Tanimbar nih. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Samlaki. Tidak ada perbedaan waktu antara Samlaki dan Ambon. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman. Ini adalah salah satu kabupaten yang terus berkembang sampai hari ini. Dan yang paling berkembang di Maluku. Nah, untuk sampai ke beta pun tanah tercinta nih di Kota Samlaki, katong bisa langsung dari Ambon. Transportasi yang tersedia untuk bisa sampai ke sini bisa pakai pesawat atau kapal laut dari Ambon. Inilah kepulauan yang menjaga dan terus melestarikan budaya dan adat istiadat selama turun temurun di Maluku. Indahnya katompung kain tenun yang jadi oleh-oleh khas Kepulauan Tanimbar, seindah itu pula katong menciptakan Kepulauan Tanimbar itu. Wajah ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini sekarang akan berubah. Landscape keindahan yang memang sudah ada sejak dulu begitu akan berkembang. Dengan luas sekitar 52 km persegi, dan didominasi oleh luas lautan yaitu 42 km persegi, pemerintah setempat nih terus berkembang dengan dukungan infrastruktur perkantoran, dengan pembangunan fasilitas transportasi, baik kebutuhan for katompung kesejahteraan masyarakat, yang jumlah populasi di sini tuh 111.000 jiwa di tanah Tanimbar nih.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat nih, atau Kepulauan Tanimbar, dia terbagi menjadi 10 kecamatan. Itu ada Kecamatan Tanimbar Selatan, Wer Tamrian, Wer Maktian, Selaru, ada juga Kecamatan Tanimbar Utara, Yaru, Warla Bobar, Nirun Mas, Kormo Molin, dan Kecamatan Mulumaru. Kerja dan prioritas pengembangan daerah dari pemerintah sekarang nih akan diarahkan kepada pembangunan dan pelengkapan infrastruktur dan prasarana publik for katompung kemajuan bersama-sama. Nah, potensi perekonomian sebagai ibu kota MTB di sini juga terus berkembang di sektor perdagangan yang didukung oleh sarana-sarana transportasi yang memadai. Nah, seperti halnya nih wilayah Kepulauan Maluku lainnya, masalah transportasi di sini juga dulunya menjadi masalah. Tapi sekarang nih sarana transportasi akan sudah gampang. Contoh saja pelabuhan. Pelabuhan Samlak ini akan adalah salah satu pintu masuk juga sarana transportasi utama yang memang cukup berkembang dan membantu sektor perekonomian masyarakat Samlak di sini. Nah, akan pula letak pelabuhan juga strategis akan di pusat kota Samlak. Dari pelabuhan inilah semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat dong distribusikan ke pulau-pulau dan kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Maluku Tenggara Barat atau Tanimbar nih. Nah, selain itu, kalau katong mau pergi atau katong mau menjangkau pulau-pulau sekitar kayak Pulau Lara, Tepa, dan beberapa kecamatan yang terpisah, katong bisa menjangkau dengan transportasi yang tersedia di pelabuhan ini. Pakai transportasi feri yang sudah disediakan pemerintah atau kapal cepat. Nah, setiap hari pelabuhan ini adalah salah satu tampa yang ramai dengan aktivitas-aktivitas perekonomian dan perdagangan. Maklum juga, cuma pelabuhan inilah yang menjadi pusat untuk katong distribusi perekonomian for katong kebutuhan-kebutuhan penduduk di Kepulauan Tanimbar. We'll be right back.